Rasanya tidak terbayangkan di pemerintahan sebelumnya atau bahkan di negara-negara lain, anak-anak muda seperti kita masuk ke ring satunya istana. Dan ini merupakan suatu komitmen besar juga dari Bapak Presiden. Saya ingin mengenalkan staf khusus Presiden yang baru, yang tugas khususnya nanti adalah mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang. Yang pertama langsung saja saya kenalkan, Saudara, ada Mas Belva Syah Devara, berdiri, umur 29 tahun. Kita kenal, Mas Belva adalah pendiri dan juga CEO Ruang Guru. Dan yang kedua, Putri Indahsari Tanjung, umur masih sangat muda, 23 tahun. Saya juga kaget, masih 23 tahun. Ini jebolan sarjana Academy of Art di San Francisco. Kemudian yang ketiga, Saudara Andi Taufan Garuda Putra, umur 32 tahun. Ini lulusan Harvard Kennedy School, bergerak di dunia entrepreneur, banyak meraih penghargaan atas inovasinya, termasuk atas kepeduliannya terhadap sektor-sektor UMKM. Menjadi CEO di PT Amarta Mikro Fintech. Yang keempat, Ayu Kartika Dewi, 36 tahun, adalah salah satu anak muda yang memiliki misi mulia untuk merekatkan persatuan di tengah kebinekaan, menjadi pendiri dan mentor lembaga Sabang Merauke 1000 anak bangsa merantau untuk kembali meraih gelar MBA di Duke University di Amerika Serikat. Yang kelima, Gracia Billy Mambrasar, umur 31. Ini putra tanah Papua, lulusan NU Australia S2 dan juga sekarang masih menempuh, sebentar lagi juga selesai, di Oxford University. Dan nanti juga Juli akan ngambil Oktober juga akan masuk ke Harvard University untuk S3-nya. Dan yang keenam, Angki Yudhistia, umur juga masih muda, 32 tahun. Angki adalah anak muda penyandang disabilitas yang aktif bergerak di sosiopreneur melalui Disable Enterprise yang didirikannya. Kemudian yang ketujuh, ini santri, anak muda tapi santri. Aminuddin Ma'ruf, umurnya 33 tahun, pernah menjadi ketua umum PB PMII. Mas Aminuddin, saya minta keliling nanti ke santri, ke pesantren, untuk menebar gagasan-gagasan inovasi-inovasi baru. Ketujuh anak muda ini akan menjadi teman diskusi saya harian, mingguan, bulanan, memberikan gagasan-gagasan segar yang inovatif, sehingga kita bisa mencari cara-cara baru, cara-cara yang out of the box, yang melompat untuk mengejar kemajuan negara kita. Masing-masing dari kami juga mempunyai rasa yang berbeda. Jadi kalau saya mungkin kemasannya pasti teknologi, ya kan, inovasi. Karena sekarang kan disrupsi itu di semua sektor. Dan kami juga sudah berkomitmen untuk membantu Pak Presiden dan pemerintah untuk tidak bekerja dalam business as usual. Kita mencoba untuk menimbulkan sense yang berbeda dari kekinian dan teknologi yang berbeda untuk membuat sistem pemerintahan ini lebih efektif dan efisien. Jadi memang saya dari umur 15 tahun sudah berkarya sendiri, Mas Mbak, mencoba untuk independen. Sebenarnya awalnya juga dari pressure, karena semua orang pasti nyambung-nyambungin saya sama bapak saya. Kalau Pak Jokowi kan selalu bilang pentingnya untuk SDM unggul ya.
apalagi kita sebentar lagi akan mengalami atau sedang mengalami bonus demografi gitu. Penting banget untuk anak-anak muda beneran menjadi penopangnya Indonesia. Mudah-mudahan saya bisa bekerja lebih baik ya Pak ya, dan dibantu dengan teman-teman yang hebat di sini dan bantuan teman-teman wartawan dan masyarakat Indonesia menjadikan Indonesia lebih ramah disabilitas. Terima kasih.